Dengan adanya teknologi drone, dia banyak membantu peladang untuk memantau haiwan-haiwan mereka. Tujuan projek adalah untuk membenarkan automasi penternakan haiwan di ladang pada masa akan datang berasaskan Internet of Things. Pada masa sekarang, kebanyakan peladang memantau haiwan mereka melalui kaedah manual. Kaedah manual sudah terbukti tidak berapa cekap dan juga melibatkan kos operasi yang begitu tinggi. Dengan adanya Internet of Things, ia memudahkan kerja automasi untuk peladang memahami bagaimana keadaan haiwan mereka di ladang. Dan untuk projek ini, apa yang kami buat adalah kami menggunakan drone yang bergantung kepada teknologi tanpa wayar dikenali sebagai LoRa untuk mengumpul data-data daripada sensor yang berada di haiwan dan juga di kawasan ladang. Daripada sensor yang kita pasang di haiwan tersebut, dia akan dipancarkan kepada teknologi tanpa wayar yang akan dikumpul kepada drone, dan drone tersebut akan menghantar data daripada haiwan tersebut kepada peladang melalui web ataupun pelbagai peranti pintar. Harapan saya kepada projek ini adalah ia amat membantu dan berguna sekali kepada peternak pada masa akan datang agar ia dapat mengautomasi dan memudahkan operasi peladang, especially untuk ladang haiwan yang besar.